Hari ini kan Kiko akan mengajak kita bermain layang-layang, Elo. Oh iya, kalau begitu, ayo kita siapkan layang-layangnya. Iya, ayo. Ini layang-layangku. Dan ini layang-layangku. Elo, kita akan main layang-layang di mana? Di mana ya? Mungkin di lapangan hijau. Lapangan hijau? Tapi sekarang di luar kan panas. Ella, cuaca yang cerah sangat baik untuk bermain layang-layang. Oh iya? Kalau begitu, ayo kita main ke lapangan hijau. Ella pergi main ya, Bu. Elo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tunggu sebentar, anak-anak. Ada apa, Bu? Ibu akan mengambilkan sesuatu untuk kalian berdua. Ibu mau mengambil apa ya? Iya, apa ya? Nah, kalian harus menggunakan benda ini, sayang. Ini untuk Ella. Dan ini untuk Elo. Wah, terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian pakai di kepala kalian. Benda ini bisa melindungi kepala kalian dari panasnya sinar matahari. Apakah teman-teman tahu apa nama benda ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu topi. Iya, benar. Ini adalah topi. Topi. Halo, Ella. Ella, aku sudah menunggu kalian dari tadi. Maaf ya, Ko. Kami terlambat. Nah, sekarang ayo kita terbangkan layang-layangnya. Baiklah, aku bantu ya. Sudah, Ko. Aku tarik ya. Bantu Ella juga ya. Baiklah. Sekarang Ella boleh menarik benangnya. Baiklah, Kiko. Hore, layang-layang Ella terbang. Wah, lihat. Layang-layang Ella tidak mau turun. Iya, layang-layangku juga. Hujan akan turun. Bagaimana kalau kita mampir ke rumah kakek sebelum hujan turun? Iya, Kiko. Rumah kakek kan tidak jauh dari sini. Ayo kita pergi ke rumah kakek. Layang-layangku jatuh. Anginnya kencang sekali. Layang-layangku juga. Hujannya sudah mulai turun. Ayo kita berteduh di rumah kakek. Iya, ayo. Cucu kakek kehujanan ya. Iya, kek. Ella kedinginan. Anginnya kencang sekali. Kalau begitu, ayo kalian masuk ke rumah kakek. Iya, kek. Nah, tunggu sebentar ya. Kakek ambilkan sesuatu supaya kalian tidak kedinginan. Ella dan Elo pasti membutuhkan ini. Lihat, kakek membawa pakaian. Kakek, ini pakaian apa? Ini untuk Ella dan ini untuk Elo. Terima kasih, kek. Sekarang coba kalian pakai pakaian itu supaya kalian tidak kedinginan. Baik, kek. Bajunya hangat. Iya, Ella tidak kedinginan. Tentu saja, karena jenis pakaian ini bisa dipakai untuk menghangatkan tubuh kalian. Nah, apakah teman-teman tahu apa nama pakaian ini? Ayo, katakan dengan keras.
Itu jaket. Iya benar, ini pakaian jaket. Ini adalah jaket. Lihat, Eo, hujannya deras sekali. Iya, kita harus menunggu hujan hingga reda. Tangan Ella masih kedinginan. Tangan Ella kedinginan. Sepertinya tanganku juga kedinginan. Ella, Elo, coba kalian pakai ini supaya tangan kalian tidak kedinginan. Apa ini, kek? Bentuknya seperti tangan ya. Sekarang coba pakai dulu supaya kalian tidak kedinginan. Baik, kek. Tangan Ella jadi hangat. Iya, tanganku tidak kedinginan lagi. Benda ini bisa melindungi tangan kalian dari udara dingin. Nah, apakah teman-teman tahu apa nama benda ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu sarung tangan. Iya benar, ini adalah sarung tangan. Ini adalah sarung tangan. Kita sudah mengetahui topi, jaket, dan juga sarung tangan. Benda manakah yang teman-teman paling suka? Ini adalah topi. Topi. Ini adalah jaket. Jaket. Ini adalah sarung tangan. Sarung tangan.